Itu orang kok tetep koncoy. Padahal gak kenal loh ini teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel aku Anggra Diantara teman-teman. Ini kali ini aku masih bersama si merah teman-teman yang sudah tanpa emoticon emoji lagi karena sudah dipasang di satrianya subscriber ataupun satrianya teman baruku teman-teman. Satrianya ada di belakang. Ini kita pelan saja, santuy karena ini maghrib teman-teman. Ini aku gak ngidupin lampu utamanya, tapi cuma lampu kotanya teman-teman. Jadi yang iris sama lampu LED sama proginya, angel irisnya hidup. Ini warna biru nih, biar kelihatan bagus gitu. Karena sudah ada lampunya dari teman-teman itu di belakang. Kita hidupkan aja teman-teman. Karena malam-malam ngevlognya nggak ketau apa lah, lampu ini nggak buruk. Kita sudah mendekati perumahan teman-teman ya. Ini masih di benda teman-teman ya. Aku ini arah pulang. Semua lekan gini. Oke, ini kita topik reading aja teman-teman ya. Pokoknya nikmati perjalanan aku. Dan jangan lupa kalau yang teman-teman belum membuat tulisan subscribe menjadi abu-abu, bisa diklik. Oke teman-teman. Untuk membangun channel ini bareng-bareng kita. Kita sudah mendekati turusnya, mulai rame. Dulu di sini sering untuk setting-setting motor teman-teman, karena masih sepi, masih pinggir-pinggirnya masih sawah, dan sekarang sudah banyak bangunannya, banyak rumahnya, bahkan malah sudah ada busnya di sini. Jadi ya udah semakin nggak enak aja tempatnya. Ada bus, ada sultannya bus kok, kuku lemah nih kuno teman-teman. Jadi udah nggak enak lagi lah untuk anak-anak racing. Itu lah di sana. Wow, itu tadi yang temanku teman-teman, dia ke arah utara atau selatan. Kita berpisah di situ, semoga kita bertemu lagi. Teman-teman, kita gas tipis-tipis saja, nyantai.
Oke teman-teman, tadi kita bersama si Mimin Ninja 2 Top. Kita cukup di belakang aja teman-teman. Wes ngaku kalah ae. Walaupun di belakang tadi kan gak terlalu jauh gitu. Ini tadi si Satria itu ya lumayan bagus moodnya teman-teman, karena dia angkat-angkat, dia gak terlalu ngoyo ya. Dia sudah ngangkat duluan motornya, gak terlalu ngangkat teman-teman dengan bahasa Jawa ya teman-teman. GL pokoknya seburuk apapun bentuk motormu, kalau bisa sayangilah dia teman-teman, ya rawatlah dia, karena motor yang terawat pasti hasilnya, pasti tarikannya juga enak gitu, nggak terlalu berat. Pokoknya semua lah yang kalian suka lah, misalnya yang kalian suka pastinya kalian rawat ya teman-teman, dan dirawat itu akan menghasilkan yang kita inginkan. Jadi ya memaksimalkan yang kita punya gitu, seperti ya motor kita maksimalkan dengan, ya seperti punya saya ini, kita maksimalkan dengan ganti karbu, ganti knalpot, start porting polis. Kita jalan santuy ya teman-teman. Aku kira tadi ada aspal merutuk, aku kira sini sudah halus, ternyata masih ya sama, masih seperti yang dulu. Kita nyembur ini Honda Lanang teman-teman, ya GL, ini Tiger, terus yang satu tadi apa tadi, oh ada itu teman, ada Kawasaki Lanang ataupun Taipei. Kita berdentum bergema bersama, ini juga habis dari bendungan berdua teman-teman ya. Nanti kalau terlihat motor-motor bentuk-bentuk kayak gini, banyak yang dari bendungan-bendungan teman-teman. Motor-motor ada modif-modif pun lah. Di belakangnya kali apa di tracker ya. Oke teman-teman, menikmati malam sambil mendengarkan dentuman knalpot dor, knalpot racing ya. Dorong kok tetep koncol. Padahal gak kenal loh ini teman-teman. Gur melu-melu gas bareng, bikin kayak kelutup mondar suaranya. Nenek Araking, nenek si Raja Tom, bulek aku lor.
kemarin walaupun orang kenal. Paling juga tinggi ke barat kenal. Ya panggang ulon berarti ku memang kecah nailan teman-teman lah minggu. Oh lurus teman-teman, gembalong nailan. Wah. Ya, mana?